Harga emas dunia bangkit pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas naik setelah dolar AS melemah. Melansir investing.com, harga emas dunia acuan XAU USD menguat 0,19% ke level $2,018 per ons pada pembukaan perdagangan Kamis, 18 Januari 2024. Harga emas dunia sudah naik 5,95% dalam setahun. Emas mendapatkan momentum ketika yield Treasury AS 10 tahun turun 0,008%. Kemudian yield Treasury AS 30 tahun juga turun 0,005%. Lalu yield Treasury 5 tahun AS turun 0,009%. Harga emas sedikit tertekan setelah menurut Fed Watch Tool dari CME para pedagang telah memangkas peluang penurunan suku bunga Fed yang pertama pada bulan Maret menjadi 53,8%, turun dari 63,1%. Namun pelaku pasar masih memperhitungkan kemungkinan pemotongan sebesar 150 basis poin pada akhir tahun ini. Bahkan ketika pejabat Fed termasuk Gubernur Christopher Waller minggu ini menolak ekspektasi pelonggaran kebijakan yang cepat. Analis di IG Tony Chamore menuturkan penetapan harga suku bunga terlalu optimis mengingat laporan penjualan retail terbaru menunjukkan konsumen AS tetap dalam kondisi yang baik.